main bareng Jarsif. Halo teman-teman. Widih, tuh lihat dia teman-teman. Di situ seperti ada telur. Wah, itu telur apa ya? Itu sepertinya telur dino, teman-teman. Widih, telur dinonya dijaga oleh para dinosaurus. Wow. Yuk, gimana kalau kita kenalan dengan para dinosaurus? Oke. Okay. Sepertinya seru sekali ya, teman-teman. Oke, ini yang pertama nih, teman-teman. Si leher panjang, pemakan rumputan, ini adalah Brachiosaurus. Tuh, lihat. Widih, badannya besar banget, teman-teman. Wow. Wow, Brachiosaurusnya keren banget. Lehernya panjang. Kita lanjut ke dinosaurus yang sebelah sini ya. Oke. Okay. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Dinosaurus yang berwarna kuning ini. Yap, betul sekali. Ini adalah Parasaurolophus. Tuh, dia punya jambul di kepalanya. Dia itu bisa bersuara dengan nyaring karena dia mempunyai tabung di atas kepalanya. Widih, ini apa nih? Dinosaurus yang berwarna orange. Ini adalah Nodosaurus. Kulit Nodosaurus itu kuat loh seperti tank. Wow. Widih, itu siapa tuh yang ada di belakang pohon? Ini adalah Dracorex. Keren kan mahkota yang ada di kepala Dracorex? Tapi teman-teman, Dracorex ini makan tumbuhan loh, teman-teman. Widih, ini siapa nih? Sepertinya ini yang akan menyerang telur dino. Oh no. Wah, ini adalah Velociraptor, teman-teman. Lihat, mereka selalu berkelompok, teman-teman. Ada Velociraptor berwarna biru dan ada Velociraptor berwarna orange. Widih, mereka sepertinya mau menyerang untuk mencuri telur dino. Wah, Jarsif jadi penasaran nih. Sebenarnya di dalam telur dino ini ada apa ya? Gimana kalau kita coba untuk membuka telur dino ini? Oke. Yuk, kita lihat teman-teman. Kira-kira di dalamnya ada apa? Widih. Ayah dan Jarsif jadi penasaran nih. Ada apa ya di dalam telur dino? Aduh, susah banget dibukanya, Jarsif. Nah, akhirnya bisa dibuka. Yuk kita lihat di dalamnya ada apa. Widih, ternyata di dalamnya ada dinosaurus. Kita sebutin satu persatu ya, Jarsif. Ini apa ya? Tyrannosaurus Rex. Wow, keren banget nih teman-teman. Ini adalah T-Rex. Kita lihat lagi yuk, ada dinosaurus apa lagi? Wih, ini apa nih? Ini ternyata anak dari para Parasaurolophus, teman-teman. Tuh lihat, jambulnya sama kan? Wah, kita lihat lagi yuk. Ini apa nih? Wah, ternyata ini dinosaurus yang bisa terbang. Dia pemakan ikan. Ini adalah anak dari Pteranodon. Iya, itu adalah Pteranodon, Jarsif. Wow, keren banget ya Pteranodonnya. Wah, ini satu lagi, ini apa ya teman-teman? Kita cek dulu yuk. Widih, ternyata ini adalah dinosaurus yang bisa hidup di air. Mosasaurus. Tuh lihat, dia mempunyai 4 sirip di badannya. Ini berguna untuk Mosasaurus bisa berenang, teman-teman. Hehe, keren-keren kan? Ternyata dinosaurus-dinosaurus ini menjaga telur karena di dalamnya ada dinosaurus. Ada Mosasaurus. Lalu ada Parasaurolophus. Terus ada dinosaurus apa lagi tadi? Ada T-Rex. Dan yang terakhir ada dinosaurus yang bisa terbang, Pteranodon. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Dan teman-teman juga bisa subscribe channel Jarsif. Sampai jumpa. Bye-bye.